4 tentunya. Untuk harga pakan, kawan-kawan. Nah, kami di Jambi ini harga pakan. Ini. Halo, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak dimanapun saat ini Anda berada. Salam sehat. Salam kompak selalu. Salam satu bulu. Salam satu hobi tentunya. Masih di jalur kita, yaitu di biasa di hari-hari tentang peternakan puyuh kita. Kami sapa untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia semuanya, dari Sabang sampai Merauke, yang dari Rajin, yang dari Paku Haji, kemudian dari Bogor, kemudian dari Serang, Banten, Pakupatan, Balaraja kemarin masuk juga. Terus yang dari Depok, Pak Bimo, apa kabarnya juga semuanya berjalan dengan lancar mudah-mudahan. Dengan rekan-rekan juga yang ada di seluruh Nusantara. Gresik, apa kabar? Surabaya. Ah, ya opo kon. Wis mlebu kok. Untuk rekan-rekan juga yang ada di mana ya? Wilayah Jombang, Jawa Timur ya. Pare kemarin masuk Kediri. Kediri juga kemarin menyapa. Yang dari Bali juga terima kasih semuanya sudah masuk di channel kita, yaitu tentang perpuyuhan di setiap harinya. Nah, untuk rekan-rekan, kalau di masa-masa seperti ini ya, di masa-masa seperti ini saya menyimak di mana tempat untuk rekan-rekanku semuanya, terutama yang ada di Jambi, nggak tahu yang ada di seluruh Indonesia juga mungkin boleh nanti berkomentar. Pada saat ini, ternak ini nampaknya agak bernapas lega ya, kalau untuk saat-saat ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Harga pakan kan saat ini masih relatif aman ya, relatif turun ya kalau untuk di Jambi. Nah, enggak tahu kalau untuk di tempat rekan-rekan semuanya. Kalau untuk di masa-masa seperti ini, nampaknya harga pakan itu stabil, kemudian harga telur juga ya stabil, jadi imbang, sama-sama berjalan. Di bulan September, mengawali September, hari ini tanggal berapa ini? Tanggal minggu kemarin tanggal 1. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Di tanggal 5, hari ini tanggal 5 September di tahun 2024 tentunya. Untuk harga pakan, kawan-kawan. Nah, kami di Jambi ini harga pakan. Ini harga pakan kami itu menggunakan P100. Rata-rata di Jambi peternak itu menggunakan P100. Ya sebenarnya kalau untuk pakan itu ya pabrikan itu ya bebas-bebas saja mau pakai ya yang mana. Cuman kan per daerah itu kan harganya kan beda-beda ya. Harga per daerah itu tetap berbeda-beda. Harga kami dengan yang di Lampung, dengan yang di Palembang, walaupun sama-sama mungkin kami pakai P100, itu yakin berbeda. Dan juga seiring dengan harga telur juga kan di setiap daerah kan beda-beda. Tidak semuanya harus sama gitu, enggak. Semuanya berbeda-beda. Nah, di Jambi, untuk 3 bulan yang kemarin, itu kalau enggak salah sempat 3 bulan atau 4 bulan kemarin, itu sempat di harga 430-an. Itu di Jambi. P100 ya, untuk P100. Kemudian berangsur-angsur turun 5.000, turun 10.000, sehingga sekarang di wilayah Jambi itu harganya kemarin kita beli itu 410.000, kawan. 410.000. Dulu saya baru awal-awal beternak itu harga pakan itu masih sekitar 300-an. Itu pun saya pakai merek apa kemarin itu? Dulu tuh pakai Kumpit saya kalau nggak salah. Itu masih 300-an kawan. Nah, sekarang sudah seiring dengan perjalannya waktu, merubah ekonomi, nah itu menjadi kenaikan. Tapi ya yang jelas harga juga ya standar. Kalau dulu harga pakan saya di 300 itu, harga telur itu sekitar 26-27 per tray-nya isi 100. Nah gitu. Kalau untuk di Jambi saat ini harga telur, nanti kita bahas di sesi video yang selanjutnya. Kalau untuk P100 sendiri di Jambi masih 410.000. 410.000 ya. Berarti kalau dikeruskan ke kiloan berapa tuh? 8 ribuan apa ya?
sekitar 8 ribuan kalau untuk kita bagi ke per kilonya. Jadi ya kalau harga memang di mana tempat itu pasti berbeda-beda kawan. 410 dibagi 50 ya. 8.200 kawan per kilonya berarti. 8.200 per kilo untuk pakan P100. Karena mungkin nanti rekan-rekan nonton video ini yang kemarin-kemarin-kemarin memang harganya kan per tahun, per tanggal, per bulan itu apa ya, naik turun naik turun. Kalau untuk saat ini masih 410.000 kawan. Jadi silakan hitung-hitung, kalkulasikan saja masih ketemu untung atau tidak. Ya rata-rata kalau untuk peternak di Jambi masih ketemu untung, bahkan malah banyaknya pesanan DOK itu lagi netasi semuanya. Sekitar kami netasi sekitar 2000-an telur ya itu. Itu kawan. Itu sudut netasi juga, yang ini netasi juga, yang itu netasi juga. Banyaknya permintaan dari rekan-rekan semuanya. Nah, gitu ya kawan. Jadi kalau lagi yang lagi harga telur seperti ini, terus kemudian harga pakan agak sedikit bersahabat lah. Jadi para peternak itu agak sedikit lega karena ya pakan mulai turun, ya. Mungkin hanya itu rekanku semuanya berbagi informasi. Silahkan berkomentar harga pakan di tempat kalian berapa masing-masing. Ya, dari Sabang sampai Merauke silahkan berbagi informasi. Biar kita lebih kelihatan akrab lagi. Ya, mungkin hanya itu kurang lebih. Mohon maaf. Salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.